Bagus. Hah? Mm-hmm. Tapi gak kayak kecilan ya size-nya? Enggak kok. Malah pas banget di kamu. Warnanya putih lagi. Ntar kalau kena kotoran, kamu ngambek lagi. Ya makannya kamu hati-hati kalau makan. Jangan sampai tumpah. Ntar ya. Warisan. Sekalian aku beliin kaos kaki baru ya. Nggak usah. Masih bisa dipakai kok. Itu kan udah kendor, Mas. Udah nggak apa-apa, nanti kau beliin aja. Nanti dikira aku nggak ngurusin kamu lagi. Berangkat dulu ya. Sampai ketemu nanti ya. Hati ya, Mas. Gimana? Enak gak kue? Enak banget, Kek. Sama sebab lo mesti banget buka bakery shop. I told you. Ini pokoknya kalau sampai lo buka nih ya, gue bakal promosiin di Instastory gue. Instastory? Di Fits lah. Jangan dong, Trin. Kalau Fits itu khusus untuk personal branding gue. Tapi kalau misalnya Instastory kan, apa aja bisa. Tenang aja, followers gue aktif-aktif kok. Tuh, di promosi gratis. Sama kelabgram pula. Tadi lu inget ya. Aduh, kalian tuh kayak gak tau Mas Arya aja. Apa-apa itu harus ngajuin proposal dulu kalau sama dia. Gak bisa sembarangan. Semua tuh harus didiskusiin. Gak sih, ribet sih. Ken, gue sih ya, mendingan jual online dulu aja. Jadi kalau misalkan sampai berhasil nih, yaudah tinggal lu ngomong aja sama si Arya. Sorry, gue tuh. Gak apa-apa, selain orangnya. Kemong. Ngajak sih ke mall. Sorry. Mau ngapain? Mau beli kaos kaki buat Mas Arya. Ya udah, kok gitu bareng aja sama gue. Bener ya? Iya. Ini dimakan. Gue. Thank you. Sebaiknya itu enak banget kok. Bagus. Tanggal dia mau jadi kan tapi? Jadi dong. Yang manggil siapa yang bikin tempat? Ah.
Kotak makannya mana, Mas? Ketinggalan di kantor. Oh, itu tadi meeting di luar, terus harusnya balik lagi ke kantor. Taunya nggak jadi balik. Kebiasaan deh kamu. Terus ini apa, Mas? Buka aja. Gini banget warnanya. Terus tumben banget kamu beli kemeja sendiri. Biasa kan aku yang beliin buat kamu, Mas. Emang kamu ada acara apa? Ada reuni. Reuni? Kapan? Besok. Kok kamu gak bilang-bilang? Cuma kumpul-kumpul teman kuliah biasa kok. Jadi kumpul-kumpul teman kuliah atau reuni? Sama aja lah. Ya beda dong, Mas. Ini kan acara reuni lintas angkatan, lintas fakultas. Kamu gak ada niat ya buat ngajak aku ke sana? Atau jangan-jangan mungkin kamu malu kali ya punya istri lulusan kuliah swasta. Halo, Ruth. Gimana lo? Gue udah nyampe nih, depan lift. Lantai di mana sih? Nggak tahu gue lantai berapa. Ini ada bannernya nih. Jemput kali. Ya udah gue tunggu ya. Thank you ya. Ya. Ede. Arya brother gue. Mana aja sih lu lagi langan lu kayak anak monyet tuh. Lama banget nggak ketemu. Yaudah, langsung naik deh. Gue nggak enak nih telat. Aduh, garing banget coy acaranya. Males gue. Jadi kita nggak ada anak menteri nih. Nggak bakal disebut sama MC-nya. Ya mending kita ngopi aja. Ya udah, ngopi. Ya, ya, ya. Oke. Mohon maaf nih. Gue mau open mic ya. Nggak usah aneh-aneh lo, ngomongin apa nih? Bentukan dia dulu mah belum kayak gini, masih culun. Jangan, jangan, jangan. Nggak lucu, nggak lucu. Gue ngambek nih. Serius. Suatu malam minggu, kita mau nonton. Berdua nih kan nih. Set, masuk bioskop. Film bermulai. Pemainnya dari yang pacaran, berantem, sebalikan lagi. Dia ke belakang kagak balik-balik. Lah, lu kemana nyet? Sampai film habis, dia itu pemainnya udah cerai, rujuk lagi kagak balik-balik sih anak monyet nih. Itu malam minggu lu ngapain ngedate berduaan? Nonton pula. Hah? Bukannya waktu itu lu masih pacaran sama Maya kan? Ya, itu kan dulu ya. Pasangan legend. Yang enggak jodoh ya. Eh, ada mau nambah lagi? Order lagi boleh. Nambah lagi. Ya lu ngindu gua makan mulu lu. Mau apa? Jual rokok enggak? Mas, emang polisi. Mas, Mas. Coba tanyain dulu, jual rokok enggak ya? Rokok mau habis nih. Ini ada rokok teman kita dong. Enggak apa-apa nih. Eh, Maya kan katanya mau ke sini. Lu ngadang dia ke sini? Kagak. Tadi dia nanya gua di mana. Ya udah gua jawab itu lagi di sini. Nah, itu dia. Hai, Mai. Hai, guys. Oh my God, sorry banget gue telat. Aduh, gila, gue kangen banget. Hai. Hai, Ar. Apa kabar? Gue baik. Duduk. Oke. Okay. Sorry. Ya ampun, sumpah gue kangen banget sama kalian. Hai. Sehat semua. Sehat. Gimana kabarnya? Sehat. Udah pada makan nih? Belum kan? Udah. Lu mau order? Ya gua mau pesen deh. Mas, dari mana tadi? Cewek cantik mau order. Ya? Dari mana tadi? Dari rumah. Oh. Macet enggak kesini? Enggak. Oh ya. Kenalin istri gue. Oh. Halo. Hai, Maya. Okay.
sejak semester berapa pacaran sama Maya? Dari semester awal? Enggak. Semester 3 apa 4 kayaknya. Kayaknya. Kok kayak gak yakin gitu? Mana mungkin kan kamu lupa. Gak ingat. Jadian gitu aja soalnya. Bohong banget. Oke, semester 3. Tuh, kan inget. Terus pacarannya berapa lama? Sampai lulus kuliah? Apa jangan-jangan setelah lulus kuliah juga masih pacaran? Aneh banget, pacaran lama tapi gak pernah cerita. Putus gitu aja. Waktu itu Maya balik ke Jogja setelah dilulus kuliah. Tahun berapa itu? Penting. Menurut kamu gak penting? Kamu pacaran dari semester 3 sampai kamu lulus, itu kamu gak kepenting. Parah banget sih kamu. Terus putusnya karena apa? Cuma gara-gara pisah kota? Ya kan aku udah jelasin tadi, aku gak inget jelas detailnya kayak gimana, intinya putus gitu aja. Terus habis itu masih kontak-kontakan? Enggak. Yakin? Pantesan aja kamu beli kemeja baru. Ternyata mau ketemuan sama mantan. Kamu apaan sih? Ya emang bener kan? Kalian aneh banget milih warnanya warna krem. Sejak kapan kamu suka warna krem? Rasanya aku gak pernah lihat tuh baju warna krem di lemari kamu. Selama ini selalu kamu ya yang pilihin warna baju aku. Oh, jadi sekarang aku yang nentuin selera warna baju kamu? Hah? Bukan kamu yang milih apa yang kamu suka sendiri? Oke, fine. Oh, jangan-jangan warna krem itu warna kesukaan Maya ya? Makanya kamu pilih warna krem? Gitu? Siapa nama lengkapnya Maya? Mas pernah ngenalin Maya ke keluarga Mas? Ke bapak sama ibu? Lupa. Emang penting sekarang? Mungkin gak penting buat Mas, tapi penting buat aku. Apa pentingnya? Ya biar aku tahu seberapa serius Mas sama Maya dulu. Yang terpenting, sekarang aku nikahnya sama kamu. Bukan sama Maya. Jadi Mas pernah kenalin Maya ke bapak sama ibu? Kalaupun pernah, banyak kok orang pacaran yang udah ketemu sama orang tuanya, tapi nggak lanjut nikah. Tetap aja nggak ngejawab pertanyaan aku. Pernah sekali pas Angga wisuda. Tuh kan, tadi katanya lupa. Mana mungkin kamu bisa lupa? Kenalin pacar pas acara keluarga. Pasti momen itu spesial banget kan? Pasti berkesan banget buat kamu. Terserah kamu.
coba lo lihat sendiri. Siapa namanya? Maya. Cantik ya? Single. Pantes. Mama bukannya belain gue gimana sih lu? Lo kan emang cantik, Ken. Mantan pula. Astrid. Ya enggak maksud gue, pantes aja sekarang lo cemburu. Cemburu? Enggak kok, gue gak cemburu, gue bisa aja. Udah deh, ah. Ya udah oke, gue cemburu sedikit. Tapi ya gue mikir lagi ngapain gue cemburu. Mereka gak follow-followan di Instagram. Terus di Facebook juga mereka cuma temenan doang, tapi gak pernah saling sapa. Justru yang kayak gini harus lo khawatir. Temen gue tuh banyak banget yang selingkuh, Ken. Dan mereka di sosial media gak ada tuh follow-followan kayak gitu. Ya bego aja. Lo gak tahu kan sebenarnya mereka diam-diaman atau enggak. Lo tahu kan istilah woman supporting woman itu? That's bullshit. Kalau itu ada, gak akan ada tuh yang namanya pelakor-pelakor kayak gitu, Ken. Trit, gue tuh ngajak lo kesini, gue curhat sama lo. Itu supaya lo bisa ngasih gue pandangan gue harus gimana. Bukan malah ngomporin gue. Gue gak ngomporin. Gue tuh cuma cerita apa yang terjadi di sekitar gue. Nih ya, itu ajang reunian kayak gitu-gitu tuh adalah ajang-ajang CLBK. Ajang-ajang perselingkuhan kayak gitulah. Udah banyak banget kejadian, Ken. Kalau misalnya ada cowok dipepet sama mantannya yang cantik pula, lo yakin dia masih setia? Lagian tuh cewek ngapain coba ngeposting tentang kenangan-kenangan bener-bener satu hari setelah reunian. Lo jadi cewek jangan polos-polos amat deh, Ken. Ben, jam segini udah di kamar. Gak apa-apa. Mas, ada telepon nih, Mas. Iya, bentar. Chattingan sama siapa sih? Kok sampai senyum-senyum gitu? Teman. Temennya nggak punya nama. Kantor, kamu juga paling gak kenal. Bugang. Cowok. Masa iya sih kamu chattingan sama cowok bisa sampai senyum-senyum gitu? Gak percaya. Bisa aja kan yang kamu tunjukin ke aku ya kamu sama teman kamu yang lain. Atau namanya diganti. Bilangin bogang gak percaya.
Tiga-tiganya? Iya, tiga-tiganya. Mau cek Robert deh. Kan dia rekomendasiin. Iya, udah mas. Tapi gak ada yang bisa. Mau baru bilang sekarang? Tahu kan? Dia udah mepet banget sama deadline. Iya mas, tapi gak bisa. Tunggu. Halo? Galak amat sih lo. Gue lagi stres banget. Semua narasumber gue gak ada yang bisa diwawancarain. Mungkin lo butuh interview IMSI gue. Lo bercanda? Nanti gue telepon lagi deh. Gue lagi ribet. Butuh narasumber apaan sih lo? Arsitek. Kita lagi ngangkat konsep soal rumah minimalis. Oh, lo kontak aja Maya. Setahu gue, dia co-founder konsultan arsitek. Serius lo? Iya, beneran. Ya, gue kirim nomornya ke lo ya. Oke? Arya. Arya. Hai. Lagi sibuk gak mainnya? Ganggu? Enggak ganggu sama sekali. Lagi santai malah. Oh iya, kamu lagi butuh orang buat interview kan? Rudy barusan hubungin aku. Kamu butuhnya kapan? Ya kalau bisa secepatnya sih. Ya kalau hari ini keberatan gak kira-kira? Hari ini? Bisa banget. Siapa nih yang mau interview kamu? Oh, enggak lah. Ada tim aku nanti yang bantu interview. Oke. Kalau gitu kasih nomor aku ke tim kamu. Nanti biar aku yang aturin sama arsiteknya, oke? Okay? Yaudah, oke. Okay. Makasih banyak ya, Mai. Sama-sama. Oh iya, aku save nomor kamu, nggak apa-apa kan? Oke. Yaudah, aku tunggu tim kamu ya. Bye. Oke, bye. Mas, udah ada narasumbernya? Nomornya gue WhatsApp dulu. Oke, terima kasih mas. Ini? Halo? Oh ya ampun, sorry, gue lupa. Yaudah, ini sekarang gue siap-siap ya. Abis itu gue langsung berangkat ke sana. Ya paling 15 menitan lah. Aku berangkat dulu ya. Ngantor dulu. Niken, aku berangkat dulu.
Buang nafas, tekuk lutut kiri, perlahan turunkan ke lantai. Tangan kiri ke atas, buka badannya ke kiri, relax, your neck, buang nafas, dorong bokong ke belakang, take a child's pose, and rest. Sudah? Relax your body, relax your mind, tarik nafas, buang nafas, turunkan tangan kiri ke atas, side bend. Sini? Oh, hai. Aku emang yoga di sini rutin. Kamu yoga di sini juga? Iya, aku masih baru sih. Oh. Baru 2-3 kali lah. Okay. Masih newbie banget. Sebenarnya yoga itu bisa nurunin berat badan kan ya? Ya sebenarnya bisa aja sih. Cuman kalau buat aku bukan itu goalnya. Aku lebih pengen kayak pikiran aku jernih, fresh gitu, enggak stres. Menurutku kalau langsung itu bonus. Buru-buru ya? Lagi ada acara. Soalnya aku pengen tanya-tanya beberapa hal sih. Kapan deh kalau kamu kesini lagi? Jadwal kamu kapan? Oh, jadwal aku bebas sih. Aku nggak ada jadwal khusus. Aku ngikut jadwal kamu aja kalau nggak. Kapan-kapan kita yoga bareng aja. Oh, boleh, boleh. Kalau gitu aku minta nomor kamu ya. Boleh, boleh. 081. Makasih ya, udah dibantu. Sama-sama. Oh iya, ngomong-ngomong, Tio itu reporter baru. Kenapa? Bikin masalah dia? Enggak, santai aja. Oh. Agak clumsy aja sih anaknya. Iya, dia emang anaknya agak lamban. Ya, namanya orang kan beda-beda. Emangnya kamu semua harus serba cepat, serba clear, serba jelas. Emang iya? Contohnya gimana? Kamu itu kan paling nggak bisa ada di situasi ngambang sebentar aja. Padahal ya, yang namanya manusia itu harus belajar. Ada yang namanya jeda. Si orang lain buat mikir, kasih diri sendiri buat mikir, untuk mencerna sebelum memutuskan sesuatu. Bentar, ini kita nggak lagi ngebahas waktu putus dulu kan? Ya enggak lah. Oh iya, Niken itu yoga juga ya? Kenapa mendadak ngebahas Niken? Lo Niken gak cerita. Aku ketemu sama dia di tempat yoga.
Kerjaan gimana kerjaan? Lancar semua? Si ngerokok 18 batang sehari. Hai, Mas. Hai. Makan? Sejak kapan kamu suka yoga? Tahu dari mana kamu? Kamu dikasih tahu sama Maya? Dicat sama dia? Maya nggak ada ngechat aku. Kita habis makan siang bareng tadi. Ngebahas kerjaan. Oh, jadi makan siang berdua sama mantan itu bukan sesuatu yang harus dikasih tahu ke istri ya? Jangan kekanak-kanakan deh kamu. Jangan ngebalikin topik juga. Sekarang kamu jawab. Kenapa kamu bisa yoga bareng sama Maya? Sengaja memata-matain dia? Hah? Enggak lah. Ya aku juga mana tahu Maya yoga di situ. Aku cuma kepikiran, aku pengen olahraga, aku pengen sehat. Ya aku mikir yoga itu udah yang paling tepat buat aku. Dari sekian banyak tempat yoga di Jakarta, kamu bisa ada di tempatnya Maya. Betulan banget ya. Ya tempat yoganya Maya itu tempat yang paling dekat dari rumah. Ngapain juga aku ngambil kelas yoga di Pamulang? Kamu tuh selalu gini deh. Kamu ngajak ribut, udah gitu ujung-ujungnya kamu pergi kabur. Pokoknya malam ini juga kita harus bahas soal masa lalu kamu sama Maya, Mas. Kamu bilang aku kekanak-kanakan. Ini apa coba? Ngomong tuh gampang, prakteknya yang susah. Kamu juga dulu pernah bilang kan pas kita pacaran. Kalau kamu nikah, kamu bakal berhenti ngerokok. Terus sekarang apa coba buktinya? Masih aja ngerokok berbungkus-bungkus setiap hari. Berbungkus-bungkus mobil. 2 tahun kita nikah. Setiap hari aku cuma ngabisin 18 batang. Cuma 18 batang. Masuk dulu. Besok ada waktu nggak buat ketemuan sama gue? Lunch gitu. Di tempat biasa juga nggak apa-apa. Oh, lo lagi hektik ya? Yaudah, ntar kabarin gue aja ya. Oke, bye. Masuk kopi ya. Oke, siap Mas. Thank you. Hai Mas. Kamu belum makan siang kan? Ini aku masakin kamu gurame yang semanis. Biar kita bisa makan bareng. Makan yuk. Kok kamu di sini? Umben? Iya, tadi kebetulan aku lewat sini. Jadi aku mampir aja. Boleh kan aku mampir? Isi Mas. Boleh. Nah, bebeknya. Ah, thank you, man. Sama-sama. Bebek goreng.
Ya kan belakangan ini kamu nggak bawain aku bekal, jadi aku terbiasa pesan dari luar. Ini bebek gorengnya enak banget loh, dan deket dari sini kalau kamu mau aku bisa orderin. Mau cobain nggak? Kamu bilang aja masakan aku nggak enak. Oh, nggak kayak begitu dong. Masakan kamu tuh enak banget, terbaik. Aku cuma butuh variasi aja. Variasi? Kamu butuh variasi, kamu bilang. Ken. Buat kamu. Kebetulan juga lewat sini kok. Kalau kan emang waktunya santai. Kamu kan kerja. Enggak juga sih. Kadang kerjaan rumah juga gak kelar-kelar, ya kan? Sebenarnya aku dulu juga pernah kerja kantoran. Tapi setelah nikah aku berhenti kerja. Terus kenapa berhenti? Karena emang sejak dulu aku pengen banget pas aku nikah aku full time jadi ibu rumah tangga, ngurus suami, ngurus anak. Mama aku juga kerja dulu. Mama aku punya catering dan karyawannya tuh ada ratusan. Kayaknya sibuk banget kalau aku inget-inget. Ya aku nggak bilang kalau mama itu ngelupain perannya sebagai ibu dan istrinya papa. Tapi yang pasti, papa ceraiin mama. Dan setelah itu papa nikah lagi sama perempuan yang beda banget sama mama. Tapi catering mama kamu masih jalan, kan? Oh, enggak. Mama udah meninggal waktu aku semester akhir. Kanker. Aduh, Niken, aku minta maaf ya. Ya, enggak apa-apa kok. Ya, akhirnya cateringnya tutup karena enggak ada yang terusin. Sebenarnya aku tuh pengen banget. Aku pengen banget punya bakery shop. Ya, kecil aja gitu, enggak usah gede-gede. Jadi enggak nyita waktu juga. Karena kalau dulu aku bayangin mama, itu bener-bener, ya ampun, kayak dapur tuh gak pernah berhenti produksi gitu. Ya udah, kenapa kamu gak bikin aja? Aku bantuin deh. Serius, aku bantuin. Boleh sih, ya udah. Kalau kamu mau bantuin. Terus, kira-kira kayak kamu ada ide gak? Ada nih teman aku, dia tuh pinter banget desain logo. Desainnya dia bagus-bagus semua. Pokoknya kamu tenang aja, nanti semuanya biar aku yang ngurus, oke? Okay? Kamu tinggal bikin kuenya aja. Aduh, aku gak kebayang sih. Karena dari dulu tuh aku cuma mimpi doang. Gak pernah ngerasa bisa ngerealisasiin mimpi aku. Oh iya, sebenarnya aku pengen nanya sih sama kamu. Boleh kan? Ya, boleh lah. Mas Are itu kan kemarin pas aku lihat di reuni, kayaknya seru banget gitu, asik banget sama semuanya. Itu emang geng sejak kuliah? Sebenarnya jatuhnya bukan geng sih. Ya, kamu tau lah Arya, dia kan anaknya pendiam kan. Tapi diam-diam gitu, temennya dia tuh banyak banget. Jadi dulu tuh waktu kuliah, setiap tahun kita pasti surprise-in Arya. Emangnya Mas Arya suka surprise ya? Ya ampun, siapa sih yang gak suka diperhatiin? Maya gak seperti yang gue kira. Orangnya benar-benar ramah ke semua orang. Cobain ya. Wow, ini cobain. Ini aku bikin baru tadi pagi, jadi fresh banget. Serius, ini pasti matcha kan? Iya, betul. Okay. Gimana? Enak gak? Oke, second bite.
Kayaknya enak banget. Serius? Oh my God, makasih loh. Maya bukan tipe orang yang sekedar ngasih semangat. Dia tipikal orang yang berusaha wujudin apa yang orang-orang anggap mimpi. Iya, pas banget. Coba ini, aku baru pas banget. Iya, kue. Iya, kue. Aku pikir diri. Maya coba-coba ya. Ini belum tahu sih, tapi nanti kalau sampai jadi, pasti aku kabarin. Gak sulit untuk jatuh hati sama Maya. Tapi kayaknya sekarang dia gak punya hubungan romans sama siapapun. Enggak kok, tadi cuma ngeprank doang. Iya, yeah. Yang benar. Iya, serius. Besar. Langsung pulang kan? Nggak kerja lembur? Nggak apa-apa. Aku cuma nanya aja. Ya udah kalau gitu. Bye. Nanti jam 8 jadi ketemuan ya, di kafe biasa. Iya, soalnya nih handphonenya udah mau mati, udah lobet. Oke, bye, see you. Ken. Ini Ken. Ken, buka pintunya, Ken. Ini Ken, aku minta maaf. Aku gak tahu kalau kamu masak istimewa hari ini, Ken. Ini Ken. 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 Ken, buka pintunya, Ken. Ayo kita bicara. Aku janji. Aku bakal habisin semua masakan kamu, tapi buka pintunya. Kita perlu bicara, Ken. Kamu inget gak? Waktu kita pertama kali pacaran.
kita ngedate. Nonton Crazy Rich Asian di Taman Ismail Marzuki. Kamu pilih di sana karena dekat sama rumah kamu di Tebet. Gak mau dijemput. Maunya ketemuan langsung di bioskop. Setelah nonton, kita ngobrol soal film itu di kafe Payung-Payung. Berasa movie maker. Di situ kamu bilang sama aku, kalau nanti kita menikah, kamu gak mau kalau pernikahan kita sama kayak di film itu. Kamu tahu kan? Di saat itu juga, aku tahu kalau aku sangat jatuh cinta sama kamu. Kesederhanaan cara kamu berpikir ngebuat aku ngeriset ulang pikiran aku yang rumit. Saking sederhananya, beberapa hal yang terlihat justru jadi gak penting di mata kamu. Lupa jadwal kontrol dokter kandungan. Lupa tiket parkir. Bahkan kamu lupa tanggal anniversary pernikahan kita. Kalau cinta itu menerima satu sama lain. Terima apa adanya. Kapan-kapan kita ke tim bareng ya. Aku dengar kafe-kafe Payung itu sekarang udah gak ada. Cuti seharian full buat kamu. Jangan ngambek lagi ya. Bebeknya mana? Mau makan bebek. Udah aku buang, aku kasih kucing. Maafkan nanti kita bikin peternakan bebek ya. Thank you.
janji sama aku ya. Jangan pernah lagi nengok ke belakang. Jangan pernah ngebahas hal-hal yang udah berlalu. Oke? Iya, Mas. Iya, Mas. Ini teman aku yang bantu desain juga. My God, Mai. Ini bagus banget sih. Kamu suka? Suka banget, suka banget. It's very nice. Wow. Yaudah kalau gitu, aku kirimin ini lewat WA. Nanti kalau misalnya kamu mau revisi, kurang warna atau apa, kamu tinggal kabarin aku. Oke? Makasih banyak ya, Mai. Sama-sama. Oh iya, aku hampir lupa. Aku nemu tempat yang lucu banget. Mungil gitu tempatnya. Pokoknya sesuai sama yang kamu bilang waktu itu. Tempatnya strategis sih, tapi daerah sana kayaknya nggak terlalu rame deh. Sumpah sih, aku udah nggak tahu lagi mau ngomong apa. Makasih banget, Mama. Ya ampun, sama-sama. Nanti kalau misalnya ada waktu, kita kesana. Kita lihat tempatnya, oke? Tapi sebenarnya, Mai, aku belum 100% yakin sih mau bikin bakery shop. Apalah, santai aja. Nanti misalnya kalau niat kamu udah terkumpul, kan udah lengkap semuanya. Tempat udah ada, desain udah ada, tinggal jalan. Ya nggak? Iya sih. Mai. Sebenarnya aku mau minta tolong sih sama kamu. Minta tolong apa? Jadi, sebentar lagi kan anniversary aku sama Mas Arya. Aku mau bikin surprise. Tio! 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 Ada yang bisa panggilin Tio nggak? Mana sih, Mbak? Tio! Tio! Masih jam kantor loh. Pada kemana ya, Tio? Halo? Yo! Surprise! Lagi kalian ini bener-bener ya. Tadi iseng banget sih. Lo ya, gue cariin lo dari tadi loh. Awas lo, gue tandain loh. Iya dong. Happy anniversary ya sayang. Happy anniversary Mas. Tumben. Iya nih. Aku dibantuin sama Maya. Manikin. Kuenya boleh potong. Oh, iya boleh. Sini saya bantuin ya. Kita udah sepakat ya, nggak ada lagi yang boleh nengok ke belakang. Aku nggak nengok ke belakang. Aku udah nggak cemburu lagi sama Maya. Kalau seandainya aku masih ngeliat ke masa lalu, nggak mungkin aku minta bantuan Maya buat bikin acara tadi. Kamu pikir Maya itu apa? Io. Nggak pernah bikinin acara surprise buat Mas. Siapa coba yang sering bikinin surprise? Maya kan? Selama ini kamu selalu anggap Maya itu masalah buat kehidupan kita. Kamu nyadar nggak? Sekarang kamu yang bawa Maya ke kehidupan kita. Aku gak pernah nganggep kalau Maya itu masalah, Mas.
Tapi kalau Mas ngerasa dia masalah, mungkin Mas yang masih punya perasaan buat dia. Tahu apa kamu tentang Maya? Oh, aku tahu banyak. Aku sering ketemuan sama dia, kita sering ngobrol. Untuk apa kamu ketemu sama Maya? Ya karena aku jadi lega. Ternyata dia nggak seperti yang aku pikirin, Mas. Memangnya apa yang kamu mikirin soal Maya? Kalau dia itu perempuan yang pernah Mas cintai. Atau masih? Aku pengen jadi satu-satunya perempuan yang Mas cintai. Itu doang, Mas. Dan setelah itu kalian berpikir bahwa kalian sudah bersahabat, kalian sudah berteman. Kamu minta tolong sama Maya untuk kasih surprise anniversary kita. Hebat banget kamu ya. Kamu mikirin nggak perasaannya Maya? Kamu ngomong kayak gitu barusan, kamu nggak mikirin perasaan aku, Mas. Harusnya kamu cerita sama Maya dari awal, Mas. Yang ngebawa Maya ke kehidupan kita itu kamu. Kamu yang sembunyiin dia dari aku, Mas. Karena kamu takut ketahuan, kan? Kalau kamu masih cinta sama dia. Aku memang cinta sama Maya. Tapi itu dulu. Sebelum ketemu sama kamu. Masalah semacam ini aja harus aku jelasin sih. Udah capek sama urusan kerja ya. Kamu jangan nambah-nambahin masalahnya seharusnya nggak ada. Ingat nggak kalung itu? Kalung kamu dulu. Inisial M di kalung itu bukan nama kamu kan? Tapi nama Maya. Bertahun-tahun, Mas. Bertahun-tahun kamu simpen kalung itu di lemari kamu. Sama kayak kamu nyimpen perasaan kamu buat Maya di rumah ini. Kalau itu bikin kamu gak suka, harusnya aku udah buang dari dulu. Aku nggak tahu. Aku ngerasa kalau Niken itu berusaha untuk ngambil bagian dari kenangan antara aku sama kamu. Kamu. Adalah orang yang selalu kasih aku surprise. Satu-satunya. Dari tahun ke tahun. Hmm.
Kenapa kita nggak boleh menyimpan kenangan untuk diri kita sendiri? Kenangan yang bisa kita kunjungi kapanpun yang kita mau. Kayaknya kita nggak perlu ketemu lagi. Aku juga nggak akan ketemu istri kamu. Dan kita akan balik seperti sebelum reuni. Sayang. Loh, Mas, itu mau diapain? Mau aku buka dong? Jangan, udah nggak usah ngapain dibuka. Kenapa sih? Udah kamu lihatnya nanti aja, jangan sekarang. Biar surprise. Iya. Loh, aku mau cium baunya, biar semangat kerjanya, biar aku cepet lapar, ya kan? Yeay, back lagi. Kan kamu sendiri yang bilang ke aku kalau kamu ngerasain bebek aku itu bebek terenak yang pernah kamu cobain. Benar kan? Iya sih, paling enak. Tapi nggak tiap hari juga sih. Nanti kalau aku jadi sering nyosor gimana? Mas. Kan? Mas, jangan kayak gitu bercandanya. Mas, Budi, itu. Udah jam 6:30. Kamu harus berangkat, nanti macet loh. Ya udah, oke. Makasih buat makan siangnya. Aku tunggu bebek-bebek berikutnya, oke? Hati-hati ya, Mas. Dah. Nih, Ken. Kita udah mau telat nih, yuk. Udah mepet. Cantik banget sih kamu. Astaga, kunci aku ketinggalan di atas. Bentar ya. Aku ambil dulu. Nih, Ken.
Kamu gak apa-apa? Hah? Kenapa sih Mas 18 batang rokok per hari? 18. Rokok itu kalau nggak dibatasin nggak berasa. Tahu-tahu udah banyak aja dan itu bahaya. Aku kontrol diri aku. Aku kurangin. Satu bungkus buat aku terlalu sedikit. Gue bungkus kebanyakan. Jadi aku ambil 1,5 bungkus. 18 batang. Maaf ya Mas, kok aku gak perhatian sama kamu. Aku janji. Aku akan kurangin rokok aku. Mulai dari 18 batang per hari. Jadi 17.
Dear Maya, aku bukan pengingat kenangan sebaik dirimu. Tetapi aku ingat pertama kali bertemu denganmu. Saat surat ini sampai kepadamu, waktuku telah habis. Aku bukan pengingat kenangan sebaik dirimu. Tapi saat waktuku habis, aku hanya ingin dikenang sebagai istri yang mencintai suaminya sampai akhir.